Berjumpa kembali dengan saya Abdul Wahid. Kita sambung dengan materi-materi yang lalu. Saat ini ada materi yang ingin saya tanyakan kepada para hadirin sekalian. Apakah diri Anda Islam? Ini yang pertanyaan buat diri kita juga. Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Ada 4 hal. Yang pertama, kita lebih rame, lebih bangga, lebih senang merayakan 1 Januari ketimbang merayakan 1 Muharram. Kemudian yang kedua, coba kalau kita lihat, tatkala handphone berdering, telepon berbunyi, cepat kita lari, kita ambil, kita buka dan kita lihat siapa yang telepon, siapa yang SMS maupun siapa yang BBM. Akan tetapi panggilan Allah, azan berkumandang dengan seruan panggilan indah, dengan makna dan arti yang sangat luas, kita menunda, bahkan sering kita abaikan. Yang ketiga, ini yang sekarang sering terjadi di masyarakat kita. Orang memakai pakaian yang ketat, transparan, itu menjadi tren. Bahkan banyak generasi Islam yang mengikuti itu semua. Akan tetapi, jilbab, hijab yang menutup aurat dianggap jadul bahkan ketinggalan zaman. Mana generasi Islam? Mana yang mengaku dirinya Muslim? Dan yang keempat, ini yang lebih parah lagi. Panggilan pacar, panggilan orang yang katanya disayang, panggilan kekasih dan pujaan hati, itu lebih diutamakan. Bahkan mengalahkan panggilan orang tua. Lebih parahnya lagi, mengalahkan panggilan Allah. Padahal Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, sampai Allah mengulangnya sampai 31 kali. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Setiap hari kita dikasih kesehatan oleh Allah. Setiap hari kita dikasih berbagai macam kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita hitung. Tapi kita cuma hanya untuk bersyukur. Kita hanya dituntut untuk mensyukuri itu semua. Tapi mana? Bahkan kita mengabaikan. Lebih-lebih kita mengkufur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesehatan, selagi kita masih diberikan hidup, dan selagi kita diberikan kesempatan untuk bersyukur, manfaatkanlah waktu itu. Karena barang siapa yang memanfaatkan waktu itu, maka dia orang beruntung. Dan jangan lupa, ingatkan hal ini kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, handai tolan kita, agar kita bersama orang-orang yang lainnya mendapatkan termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Semoga kita menjadi orang yang bisa berhijrah ke lebih yang baik lagi, dan bisa menjadi umat Islam yang menganut agama Islam secara kafah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kehilafan dan kelalaian. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.